Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mereview tentang sapi yang sedang sakit atau demam. Ciri-ciri demam yaitu nafsu makan berkurang, suhu tubuhnya panas, telinganya agak anyep tapi tidak kembung. Ini kondisi sapinya yang lemas. Sekarang kondisinya lemas. Sapi tersebut umurnya sekitaran 6-7 bulanan, tetapi tidak kembung. Tadi sudah buang air besar, juga buang air kecil kencing. Ini telinganya juga anyep. Untuk bobot sapi ini sekitaran 75 kilo lah. Bobotnya 75 kiloan kurang lebih. Untuk mengatasinya saya dengan memberikan obat-obatan dari apotek tadi, sekalian koordinasi sama yang mengetahui bidang tentang hewan. Ini kondisinya sapinya masih lemas. Barang ini kaget teman-teman. Tapi umur 6 bulan. 6 bulan. Masalahnya panas, enggak nafsu makan berkurang. Badannya panas. Demam. Mongsrong. Ya. Bisa teritong. Ya dong bisa. Enggak pincang. Enggak. Enggak enak. Berarti bukan tanda-tanda virus. Kalau tanda-tanda virus itu mongsrong, ngiler, awalnya panas lebih dari 40 derajat. Tak teritong, pincang, itu virus. Dan cuma 3 hari kalau tidak menjelak di YouTube, BEF kan lihat di YouTube ya, BEF sapi itu mungkin. Jadi badannya panas, pasti ya panas ya, panas. Kuping anyep. Anyep. Contohnya, contohnya tak? Tidak. Hah? Mau contohnya saya kasih tak? Saya nomor apa menteri? Telepon menteri. Pakai pil aja. Oke. Aku sekarang kan terus badan panas, oke. Terus mongsrong, gelap, gelap, batuk, batuk. Tapi jarang-jarang batuk. Jarang, mongsrong ya, mongsrong. Banyak tekan. Banyu kelopo itu 3 liter, rong botol. Kalau banyu kelopo tak botol rong ewu, turong botol. Itu ngecem. Termasuk ini ngecem. Ini siapa ini? Gak ada ringan gue. Kandangnya tidak panas.
Ya, mana sih kipas ya? Oh, enggak sakit kipas. Karena sapi kandang sapi. Ya. Mana? Polar. Itu panas aja. Panas aja. Ya? Kuning. Sapi belang masih. Belang. Orang. Kita coba lewat Yogi ya. Enak, senang aku. Ini aku main dengan pemain orka. Semuanya ya? Elektron. Romato. Tak ngira ya? Cerakannya elektron itu. Bien tapi bien. Bien. Bien di umur-umur 17. Wah, ini mau lagi pun kuat. Oh, ini mau lagi. Biru kabes. Ada cili, tumpuk kabes. Pelajaran ini. Teman seru kepe, salah mana. Wajol itu naik benda panas gak usah ya? Gak panas. Jadi saya ini nanti 5 jam. 5 jam, naik gak tuntas. Gak asik panas, baik ini. Tapi dulu ini. Oke, besok pagi, besok siang. 5 jam. Atau lebih macam nak siapa nak ni, tidak panas tak? Tapi terlalu ini keluar ya. Baju kelapa macam mana? Ayam ayam, kendaraan yang disitu yang. Ya. Tuh, di kuat ini. Di mana? Oh, tempat yang kono ya. Oke, teman-teman, saya akan melakukan pencontrangan atau pemberian obat pada sapi tersebut. Oke teman-teman, demikianlah video saya tentang pengobatan sapi yang lagi demam atau sakit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan supaya berkah umurnya, diberi kelancaran rezekinya, amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam pertanian Indonesia.